Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family. Kali ini kita masih berkunjung di Turki. Dan ketika kita berkunjung ke Turki, yang ada di benak kita pastinya adalah Kapadokia, Ankara, Istanbul. Namun ada satu kota yang cukup menarik di Turki untuk kalian kunjungin, yaitu kota Bursa. Dan di review kali ini kita akan ke kota Bursa. Letak kota Bursa ini sangat strategis, dekat sekali dengan Istanbul. Dapat ditempuh dalam jarak waktu kurang lebih 1-2 jam dan kita harus menyeberangi Laut Marmara ya. Karena kota Bursa ini terletak di Turki bagian barat atau bagian benua Asianya, serta tepat di tepian Laut Marmara yang memisahkan kota Bursa dengan kota Istanbul atau Konstantinopel atau Turki Eropa. Kota Bursa adalah salah satu kota tua di Turki yang memiliki peranan yang cukup penting dalam sejarah Turki. Kota ini menjadi salah satu kota terbesar keempat di Turki setelah Istanbul, Ankara, dan juga kota Izmir. Kota Bursa ini juga merupakan awal dari kerajaan Turki Utsmani ya, dan kota Bursa juga menjadi ibu kota pertama Turki. Dan di kota ini juga merupakan tempat peristirahatan terakhir dari pendiri kerajaan atau Imperium Utsmani ya, yaitu Osman dan putra Orhan Gazi. Tempat-tempat yang kita kunjungi di kota Bursa antara lain adalah toko oleh-oleh Munira, kemudian ada juga pegunungan Uludag ya, nanti ada salju di sana. Kemudian yang akan sekarang kita datangi ini adalah Masjid Ulucami atau Grand Mosque Bursa dan juga Masjid Hijau atau Green Mosque Bursa. Nah teman-teman, di depan sana sebelah kiri sudah mulai terlihat ya Masjid atau Ulucami atau yang lebih dikenal dengan Masjid Raya Bursa atau Grand Mosque Bursa. Akhirnya kita sampai juga di Grand Mosque Bursa. Ini adalah jalan masuk menuju pintu Grand Mosque Bursa. Ini pelatarannya ya. Jadi di sini tuh banyak pedagang-pedagang, toko-toko yang menjual aneka macam souvenir, aksesoris, kemudian pakaian, lalu ada kafe-kafenya juga. Dan untuk masuk ke Grand Mosque Bursa, kita belok kiri, ini gerbangnya. Untuk area wudunya, laki-laki itu ada yang di pelataran luar sebelah kanan ini, kemudian ada di dalam juga untuk laki-laki, namun untuk perempuan itu kita harus masuk ke gedung belakang. Nanti turun ke bawah itu ada toilet dan juga tempat wudu perempuan. Di sini juga terdapat kolam air mancur untuk berwudu dan juga bunga-bunga cantik ya. Dan bangunannya ini cukup megah. Ulucami atau Grand Mosque Bursa adalah masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di kota Bursa, Turki. Masjid ini dibangun pada tahun 1396 sampai 1399 Masehi, memakan waktu kurang lebih 3 tahun ya, atas perintah Sultan Bayezid I. Dan masjid ini juga dibangun untuk memperingati kemenangan atas pertempuran Nikopolis. Pada awalnya masjid ini merupakan monumen utama arsitektur Ottoman sekaligus menjadi masjid terpenting di kota Bursa. Masjid ini memiliki gaya arsitektur Seljuk dan berdiri megah dengan dua menara tinggi menjulang dan terdapat 20 kubah yang tersusun di atas masjid ini. Ulucami juga dianggap sebagai masjid terpenting kelima dalam Islam setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid di Damaskus. Yang menarik dari masjid ini terdapat kolam air mancur di dalam masjid untuk tempat berwudu laki-laki. Konon ada sejarah yang mengatakan bahwa area air mancur ini adalah rumah dari seorang perempuan tua ya, yang menjual tanahnya ke pemerintah untuk dijadikan masjid ini. Dinding dan pilar di masjid ini dihiasi kurang lebih 192 buah kaligrafi dan memang sangat cantik ya dan sangat menarik interiornya. Oke teman-teman, setelah dari Ulucami atau Grand Mosque, selanjutnya kita akan melipir lagi ke daerah Yesil Bursa yang merupakan sebuah daerah perbukitan di mana di sana itu terdapat
bangunan masjid dan juga makam para raja-raja Utsmani ya, yaitu Masjid Hijau atau Green Mosque dan juga Green Tomb atau Mausoleum Hijau. Adapun untuk lokasinya itu nggak terlalu jauh dari Grand Mosque. Jadi saat kalian mengunjungi kota Bursa, selain mengunjungi Grand Mosque, kalian juga sempetin ya untuk mengunjungi Green Mosque dan juga Green Tomb yang merupakan salah satu ikon dari kota Bursa. Nah, sekarang kita sudah sampai di kawasan Yesil Bursa, di mana di sini terdapat komplek pemakaman Sultan Mehmed I serta terdapat juga Green Mosque. Dan sekarang kita langsung ke Green Mosque-nya dulu ya, berada di sebelah kiri jalan. Begitu kita memasuki gerbangnya, kita udah disambut dengan taman-taman dan bunga-bunga yang sangat cantik. Area masjid ya, area luarnya ini sangat asri sekali karena banyak terdapat pohon-pohon rindang. Ini cantik banget ya, karena kita kesininya Desember, jadi banyak pepohonan yang daun-daunnya itu berguguran. Green Mosque ini didirikan pada tahun 1419 sampai 1421 dan memiliki keindahan tersendiri karena masjid ini menampilkan peralihan seni atau arsitektur bangunan masjid dari era arsitektur Seljuk Turki ke era arsitektur Utsmaniyya Turki, di mana terdapat kubah besar dan menara tinggi yang kemudian menjadi ciri khas bangunan-bangunan masjid Turki Utsmani lainnya. Pintu masuk utama masjid ini juga terlihat sangat cantik dan juga megah ya, dengan view monumental. Dan kerucut atasnya itu mirip seperti stalagmit. Untuk masuk ke masjid ini kita harus melepaskan alas kaki. Di sini disediakan tempat untuk menaruh alas kaki kita. Di lorong menuju area masjid ini juga terdapat keramik, dinding keramik berwarna hijau. Kemudian di bagian tengah masjid ini juga terdapat seperti air mancur ya, dengan lampu gantung di atasnya. Dan di bagian depan sini adalah area mihrabnya. Tinggi mihrab ini kurang lebih 10 meter dan keistimewaan dari mihrab ini adalah terbuat dari marmer yang dipahat dengan gradasi mengerucut ke atas kubah yang tampak sangat indah sekali. Saat di area luar atau eksteriornya, masjid ini tidak terdapat warna hijau ya, tetapi masjid ini dinamakan Masjid Hijau atau Green Mosque atau Yesil Cami. Ini dikarenakan banyak didominasi oleh keramik-keramik yang berwarna hijau dan biru, yang dimana keramik ini merupakan keramik istimewa ya, karena dibuat dengan tangan yang dibina oleh Sultan Mehmed. Selain itu, lantai masjid ini juga dilapisi karpet full berwarna hijau. Untuk ceilingnya ini juga dihiasi dengan hiasan-hiasan dan juga kaligrafi. Dan di masjid ini juga terdapat beberapa kamar ya, yang biasanya dipakai oleh raja ataupun dipakai untuk sekolah juga. Oke, sekarang kita langsung lihat aja yuk area kamar yang ada di dalam masjid ini. Posisi kamar ini berada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari bangunan tengah masjid. Terdapat juga ukiran-ukiran di dinding yang berwarna putih. Dari kamar yang pertama, sekarang kita ke area kamar keduanya. Untuk luasnya dan juga interiornya itu sama ya dengan kamar yang pertama. Dan ini ceilingnya full dihiasi oleh lukisan-lukisan atau kaligrafi-kaligrafi serta area dinding berwarna putih yang diukir. Oke, selesai dari Green Mosque, sekarang kita menuju ke bangunan yang berwarna hijau di seberang masjid ini. Itu adalah Green Tomb ya, atau Mausoleum Hijau. Jadi bangunan berwarna biru kehijauan ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Sultan Mehmed I beserta anak-anaknya. Sebelum kita menyeberang ke Green Tomb, itu di sebelah kanan itu ada Silk Market dan Grand Bazaar yang menjual aneka macam aksesoris dan juga souvenir oleh-oleh khas Turki. Oke, sekarang kita langsung naik aja ke area Green Tomb-nya. Dan di sebelah kanan di area pelataran ini juga terdapat pemakaman
yang masih makam keluarga dari Sultan Mehmet. Nama lain dari Green Tomb ini adalah Yesil Turup. Jadi, makam ini dinamakan Green Tomb karena bangunan yang didominasi oleh keramik-keramik berwarna biru hijau. Dan Green Tomb ini juga menjadi bangunan bursa yang sangat khas sekali ya, dan menjadi ikon kota bursa, berdiri di atas bukit di Yesil Bursa. Makam ini dibangun pada tahun 1421 oleh Raja Murad II, putra dan penerus dari Mehmet I. Adapun orang yang mendesain atau merancang Green Tomb ini sama dengan orang yang merancang Green Mosque ya, yaitu Haji Ivas Pasha. Di dalam Green Tomb atau mausoleum ini terdapat makam dari Sultan Mehmet I yang berada persis di tengah-tengah ya, di tengah ruangan, ditutup dengan ubin ismik biru dan hijau serta dihiasi dengan indah oleh tulisan Al-Quran. Adapun di sekitar makam Sultan Mehmet I, ini adalah makam dari anak-anaknya Sultan Mehmet I. Jadi selain makam Sultan Mehmet I, terdapat 7 makam dari anak-anaknya. Oke, di area komplek Green Tomb dan Masjid Hijau ini juga terdapat tempat souvenir yang seperti tadi kita sebutkan, yaitu Green Bazaar dan juga Silk Market. Dan kurang lebih 100 meter dari area ini juga terdapat madrasah. Di tempat ini terasa tenang sekali ya, karena nggak terlalu banyak pengunjung dan juga sangat asri karena letaknya yang memang berada lebih tinggi di Bukit Yesil. Dari Green Tomb sekarang kita lihat sedikit yuk apa aja yang ada di Silk Market. Jadi ini banyak lampu-lampu hias, kemudian ada pakaian juga dan berbagai macam kerajinan-kerajinan souvenir aksesoris yang bisa kalian jadikan oleh-oleh. Cantik-cantik ya. Dari Silk Market menuju ke area parkirnya, ini belok ke kanan. Di sini terdapat yang menjajakan dagangan, baik itu jaket, pakaian, jilbab dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Dan mereka juga menerima uang rupiah ya. Jadi kalau kalian di sini kehabisan uang lira dan hanya megang rupiah, itu bisa dijadikan alat pembayaran di sini. 200.000 rupiah, Indonesia 1.000 rupiah. Jadi kalau kalian mau cari oleh-oleh dengan harga yang cukup miring, bisa kalian beli di sini ketika kalian mampir ke Green Mosque ataupun Green Tomb. Dan kita udah sampai di area parkirnya. Area parkirnya aja terlihat cukup indah ya view-nya. Oke teman-teman, cukup sekian review kita mengenai Green Mosque, Green Mosque dan juga Green Tomb yang ada di bursa. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel kita. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.